Wanita ini menangis histeris saat melihat suaminya yang sudah tidak bernyawa. Suryanto, 57 tahun warga Medan Marelan, Medan, Sumatera Utara ini tewas akibat terlindas sebuah truk pengangkut pupuk. Korban yang menaiki sepeda motor melintas perlahan di jalan berlubang dari arah Deli Serdang menuju kota Medan. Tiba-tiba, sebuah truk pupuk melintas kencang dan menabrak korban dari belakang. Korban dan motornya pun terlindas. Kereta di depan, mobil truk. Ngilang lubang, nggak ngerem sedikit, depannya ada mobil hitam. Nah, di tabrak dari belakang, keretanya jatuh, sorong terus. Sudah. Dia nyangkut di bawah, kepalanya tuh. Korbannya ada berapa orang? Satu, hampir dua lah. Satu lagi tuh membecak agak di pinggir sini, dia jatuh. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Pringadi Medan. Sementara sopir truk dan kernetnya dibawa ke Mapolsek Medan Labuan untuk dimintai keterangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.